Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang boleh sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang usal Grab atau e-hailing. Alright, masih lagi nak cerita pasal ni. Fuh, manual resep tak habis-habis lagi cerita tu. Perah selagi boleh manual resep. Okay, baru drop dekat airport ni. Tapi bukan daripada Melaka, daripada PD. Okay. Tapi PD murah lah. Kalau tengah hari lah, dia pagi mahal. Pagi mahal-mahal. Sisita tau. Lagi ni lah. Kasar 96 ringgit. Kasar. Eh, okey lah. 30 lebih kilo. Ke 40 kilo tadi. Lebih kurang. So tadi ni, aku nak leave queue kan. Nak gerak terus malam nak queue. Masuk je menu lesen. Tapi pergi SS2 lah. Aku cakap alamak, kalau KL tadi aku boleh kan nak layan SS2 ke sana. Nampak apa ni, jam-jam. Tak payah lah aku cakap. Kan? Kalau KL ada ampun lagi, boleh MD lagi, nak buat MD Melaka gitu. Kesana macam tak best sangat lah. Kalau aku rasa job buang tu. Kan orang tak nak kesana. Tapi SS2 masih dalam PJ tu. Orang tak nak kan? Aku tak tahulah kenapa glitch ke apa tadi. Kalau aku accept tadi pun boleh jadi hal juga tu. Sebab aku tengok queue sisita banyak kan. Queue sisita 400 lebih. So tak takpelah, aku ignore tu. Tapi bila aku ignore tu terus macam aku ada share. Ada orang share lepas aku forward lah. Ada kawan kita yang rajin buat benda tu, dah rajin bereksperimen. Okay, katanya first job ignore. Okay, tak ada apa-apa. Second job tak berapa saat dah. And lepas tu job ketiga, keempat, lagi lama lah saat dia. Dan job kelima, apa nama ni, 30 minit dan confirm requeue lah. And okay, lepas tu apa nama ni, ada lagi untuk job short trip. Katalah korang dapat job short trip. Ni aku tak tahu betul ke tidak. Katanya kalau dapat job short trip, korang tak accept, terus apa, jadi queue standard. Tu masalah, problem juga tu. Kena pula petang-petang. Kan, petang-petang short trip memang senang. Petang-petang dalam pukul, start senang cerita daripada pukul 5 sampai pukul 7 tu senang gila dapat short trip, babe. Sebab orang tak nak, sebab dah tahu apa nama ni. Yelah, nak pergi ambil, lepas tu nak pergi hantar lagi, confirm lebih daripada sejam 30 minit. Confirm lebih, kena pula hujan lagi, confirm lebih. Kan, kalau K1, K2 ke kan, Mitsui K1 ke apa kan, dekat pusing-pusing dekat airport je, ampun lagi. Kalau dah ke apa nama, Pucung yang short trip lah, Pucung, Putrajaya, Sabujaya, jauh-jauh sikit tu lah, memang lalunya orang tak nak ambil lah. Tapi katanya tu short trip tak accept, terus requeue. So untuk parlimen-parlimen airport semua, kalau petang-petang tu gantung queue dululah kan. Bagi dekat orang yang nak layan tu, layan dia orang je kan. At least kau tak adalah queue, kau jadi standard kan. Kau dah queue lama-lama, so daripada pukul 5 sampai pukul berapa tadi, sampai pukul 7 tu kau gantung lah dulu queue. Selang cerita pada asar tu, kini lepas-lepas maghrib tu barulah kau keluar kan. Sarang macam tu. Alright, lepas tu apa lagi ni, Grab Saver. Sekarang ni kalau yelah, kalau dekat, memang dekat city sendiri pun dah memang ada Grab Saver. Macam aku ni tadi daripada Melaka pergi PD, PD pergi KL, Grab Saver punya tu memang ada. Macam dulu, macam orang yang banyak service type, dia akan ada yang basic je. Yang basic je lah. Contoh macam aku kalau pergi mana-mana tempat lain selain pada account yang kau ni daftar, dia akan ada just Grab dengan six-seater je lah. Kalau macam aku, lepas tu tadi aku dah pergi kat PD tadi, aku dah perasan saver pun ada. Off lah, off
Sampai sini pun bodoh KLA tadi aku tengok service type pun ada server, bukan main lagi. Dia memang nak suruh orang melayan server katanya. Kan. So korang gang ni setiap hari Isnin kau kena tengok. Kan, Isnin pagi tu kau kena tengok. On ke off. Senang cerita setiap Isnin kau tengoklah. So orang tak nak melayan server ni sebenarnya. Grab dia dah kesilapan juga sebenarnya ni. Dia dah bagi server, lepas bagi server dia bagi manual. Pening, aku rasa pening kat kepala dia dah. Grab, aduh penat dah cakap benda ni. Grab, bagi je manual accept semua. Bagi je, bagi je. Kan? Orang tambang tu kadang, orang kadang apa nama ni, orang tak geram kadang tu tambang. Pick up tu, kan? Tapi tu sekarang ni dah lah pick up je dengan tambang pun dah 25 sen sekilo. Kan? Pun satu hal juga. Payah. Payah nak cakap. Job atas RM20 ke baru manual job atas RM5. Pun payah. Pun susah nak cakap. Susah nak cakap. Kan? Bila kau tengah MD tu sepah-sepah job kecil-kecil. Manual accept. Boleh pula. Kan? Dan tak MD tu job sama-sama pula. Yang geramnya job yang auto accept semua pick up jauh-jauh. Yang manual accept pick up semua dekat-dekat. Tapi yang pagi tadi aku kena pun boleh tahan jauh ke 3 kilo ke. Alright. Satu lagi, kalau katalah Grab dah memang tak nak bayar booster kan. Dia alasan paling standard ni lah. Yang pick up jauh sebab driver tak ada. Betul. Betul. Kalau driver tak ada, bagi booster. Kan? Bagi booster kau tengok. Aku laju. Macam pagi tadi dapat jok RM5. Pick up 5 kilo, 6 kilo. Booster kau RM1 dah. Siapa nak ambil siap? Kan? Memang cancel tegak lah. Kau nak buat tu semua kau buat. Apa nama ni Grab Car Now. Macam kat JB tu kan. Kat JB siapa nak buat. Tempat lain. Kan? Detest dulu kau. Detest dulu. Tempat lain kau tak nak buat. Pick up jauh-jauh tu RM5, booster RM1. Ya dah ha? Kan? Siapa nak pergi ambil? Dia pick up jauh tu dia macam tak ada hal sangat, asalkan booster tu dengan tambang tunam orang memang ambil. Kan? So ada yang apa nama ni yang komen katanya harga murah ni dah jadi zikir. Aku rasa tu passenger lah. Jadi ZK driver ni. Yang aku start betul-betul bising pasal tambang ni sejak dia turun sampai 25 sen. Time 70 sen tu ada ampun lagi. Kan, time 70 sen tu aku tak ada cerita sangat pasal tambang. So okey lagi, boleh lagi layan lah. Kan, 25 sen sekilo ni. Mampus kering siap. Sekarang nak beli apa-apa pun fikir, babe. Kan, jangan kata nak beli apa-apa. Kau nak masuk kereta pun fikir. Nak masuk kereta fikir, kereta aku dah betul kotor ke tak ni, ke boleh lagi ni. Kan, nak masuk kereta pun fikir, babe. Kan, nak tengok Deadpool dan Wolverine pun fikir, boleh ke tak ni. Nak servis kereta, aku macam baru ni buat pertama kalinya aku servis pakai minyak detox lah. Okay, macam korang dekat KL ataupun luar Kelang, detox ni dia ada bengkel dia sendiri. Okay, dia ada bengkel dia sendiri detox ni. Tapi dia nak kena buat appointment lah pula. Dah macam service center ni lah. And macam pusat service lah. Macam pusat service lah. Macam lah macam Proton, Produa, Honda punya pusat service lah. Nak kena call appointment dulu bagai. Kau main lagi. Kan? Macam aku bila aku tengok balik Grab benefit tu kan, macam padahal lah dulu aku tak pakai. Sebab kalau kat KL dia tak ada yang dekat sangat dengan aku, semua agak jauh lah. Aku tak tahu sekarang ni, korang kena buka korang punya Grab benefit tu tengok. Sebab minyak fully dia harga boleh ampun juga lah. And so ada yang cakap dengan aku, kau pakai lah Grab benefit tu. Aku cakap Grab benefit pakai. Kalau dekat Melaka pula Grab benefit tu, dia bengkel detox ni dia dia tak ada kat Melaka, dia tak ada, tapi dia ada panel. Okey, panel dia banyak. Panel dia banyak. Dan dia, ni aku nak cakap ni mungkin perhatian juga untuk Grab lah.
terutamanya yang bahagian Grab benefit ni untuk pengetahuan lah. Bila aku nak guna yang ni, nak claim minyak hitam detox ni, okay, kebanyakan bengkel banyak sungai ataupun tak nak buat. Dia sama ada dia banyak sungai atau dia tak nak buat. Dan ada tu yang aku tak sebut nama bengkel mana kan. Ada tu aku pergi, aku dah sampai, oh ni minyaknya kita tak ada. Bila kau cakap je kau nak buat claim Grab benefit, minyak ni tak adalah, itu tak adalah. Ada tu aku call banyak songe suruh datang petang lah, apalah aku cakap. Wah, memang sampai tak nak layan ni kan. So yang bengkel yang bagus kalau kat Melaka nak claim Grab benefit ni, atau yang kat kota Laksmana, kat Jom Ke Walk tu, kat hotel apa benda nama kau orang selalu bangang orang depan tu, kat Asam Pedas tu, kat tepi tu, uncle tu bagus. Aku cakap nak claim minyak hitam gitu, masuk terus buat. Sama aku pula kena tanya kod dia. Kan nak claim Grab benefit kan, kedai kena masukkan kod kan. Ni aku kena tanya dia. Sebab bini dia tak pandai buat. Saya tak tahu, tanya husband. Jangan cakap uncle, ni kod dia apa? Uncle tu beritahu kan. Nanti tak dapat pula, dia lagi ambilin. Sebab kita bayar murah, sebab yang ambilin tu Grab bayar kan. So tu kan, kalau kat Melaka tu, kat kota lah macam mana tu, dia apa benda nama bengkel dia, tak ingat pula. Okay, so aku mula claim yang minyak hitam yang Shell tu kan. Tapi yang minyak hitam Shell tu pula, masalah problemnya pula dengan Shell, minyak hitam yang apa nama ni, yang dalam Grab benefit tu selalu tak ada. Minyak tu tak ada, minyak yang lain ada kan. Yang sama ada minyak yang betul-betul murah tu atau minyak yang betul-betul mahal tu, yang tu selalu ada. Yang Grab yang apa nama ni, yang ada untuk Grab benefit tu selalu tak ada, selalu habis. Aku rasa geng-geng kita juga kot yang beli kan. Sebab tu selalu habis. Aku pergi sini habis, pergi Shell sini habis, pergi Shell sini. Aku cakap laku keras pula minyak ni. Aku cakap aku rasa geng kawan kita jugalah kot beli. Sebab tu minyak tu biasa habis. Dan tinggal yang minyak betul-betul murah tu dengan minyak betul-betul mahal. Yang Grab ni dia yang apa, minyak hitam yang tengah-tengah kan, Shell Helix apa, Allah, HS apa, HX8 ni yang benda dah. Dengan apa satu lagi minyak tu. Yang dua minyak yang Grab selalu tu, minyak dua minyak tu biasa tak ada. Dah habis. Kawan-kawan kita rajin beli. Alright. Tak apalah kan. So itulah dah. Aku pakai minyak detox ni buat semua apa nama ni setakat ni, alhamdulillah. Tapi nak tahu minyak tu, aku tanya tak dekat uncle tu tadi. Semalam lah aku pergi. Pasal aku buat tu kan, aku cakap aku sage pernah bocor kan. Aku cakap dia ada kena-mengena dengan minyak hitam ke. Dia cakap sebab minyak hitam, cakap you beli mana. Aku cakap beli kat Shopee. Cakap Shopee jangan, dia punya minyak hitam tu, kata kalau kereta lain tak pakai coolant, tak pakai coolant macam Izora ni kan, macam Izora, apa lagi, Izora, Preve dengan Suprema S, yang ada coolant tu yang selalu pecah tu kan, jadi kerisauan guna-guna kita tebur ni. Yang tu je, kau tak boleh pakai minyak kat Shopee tu, takut minyak nipis, panas tu je pecah. Dia kata detox ni okey lah minyak ni, dia kata kan. Okey, sebab tu Grab berani bagi kau pakai, dia kata kan. Kau pakai ni, uncle tu best lah, uncle tu siap ajak selfie lah kau pakai. Happening gila bengkel tu, happening gila pergi. So mungkin sebab aku pergi pagi kot kan, pergi pagi, murah aku. Sampai nanti tu dia punya bini tanya, you mau receipt ke? Dia tanya aku. Tak payahlah nanti, engkau dah macam dah tak nak buat ni. So aku payment pakai apa nama ni, pakai QR kan. So dia dah letak siap-siap dekat tiang tu, tiang depan bengkel tu lah. Net. Senang ni tu, tak banyak songe. Yang geram tu dekat ya lah mak. Tak cakap nama bengkel, tak sebut nama bengkel. Macam yang lain-lain tu nak claim Grab benefit, aduh banyak songe yang pula. Uncle tu semalam seronok. Kan? Seronok lah layan dia. Alright. Lepas tu apa lagi? Okay, yang
yang Grab benefit tu, yang untuk minyak hitam detox tu kan, dia tak silap aku hampir semua negeri ada. Kau kena buka Grab benefit untuk tengok benda tu. Untuk kereta Proton Pro 2 dia tak ada tambahan lah. Maksudnya 139 tu memang tu lah kau bayar. Okey, Pro 2 memang confirm semua model tak ada tambah apa-apa. Kalau kau pakai minyak fully tu atau minyak semi, murah sikit berapa kan? RM89 kalau minyak semi. Ikutlah korang nak minyak mana. Kalau minyak fully, RM139. Alright. Kereta Pro 2 memang tak ada kena tambah apa-apa. Pada jumlah yang tu. Kalau Proton, yang model rebase Geely tu ya kena tambah RM35 tak aku kena tambah. Kini kalau kata kau ambil minyak 139 tu, 139 tambah lagi RM35 lah. Kalau Proton model rebase Geely semua kena tambah. Kan X70, X50, X90, S70. Yang tu semua kena tambah. Kena tambah RM35 tak silap aku. Lepas tu dan juga model-model lain macam Honda, Toyota, semua yang tu semua kena. Semua kena tambah. Kalau pakai Proton Pro 2 okey, ngam, tak kena tambah lah. Kecuali macam Proton ada model yang tadi aku sebut tadi tu, yang tu kena tambah. Sweet, pakai Zola kena tambah. Koncek lah. Ni orang kata zaman kedekut ni aku. Kamu tak nak pakai Grab benefit untuk minyak hitam dan pakai. Macam dulu lah, satu sebab jauh. Dan lagi satu kalau macam dekat KL, minyak hitam fully ori murah, kedai banyak kan, kau tak risau pun. Betul lah, tu yang aku try beli kat Shopee tu, aku nak tengok macam ayam ke tak kan. Tak boleh nak detect ni, aku tanya member aku pun tak boleh. Kata payah lah nak cakap minyak ni minyak cak ayam ke bukan, payah nak cakap. So dah terkena tu, CH pecah apa ke ya tu, ni confirm minyak cak ayam. Okay, itu pasal Grab benefit. Alright, ni satu lagi yang ni aku terlupa nak cakap video tu. Ni pasal apa nama ni, seperti korang semua sedia maklum lah. Apa nama ni, Air Asia kan? Air Asia akan beroperasi dekat apa nama ni, Airport Subang. Okay, Airport Subang bermula Ogos lah, besok. AirAsia Scoot, benda yang kini kapal terbang yang kecil-kecil ini, banyak akan dekat Subang Airport. Okay, dan ada juga apa nama ni, Singapura punya ni, ya Allah, benda bukan Singapura Airlines, ada satu lagi yang kini AirAsia versi Singapura, aku tak ingat apa nama dia, Scoot lah, aku dah tak ingat lah. Akan beroperasi dekat apa nama ni, Airport Melaka. So sekarang ni benda-benda yang kita boleh jangka, mungkin lepas ni job, kalau korang dekat KL mungkin dah banyak job ke Subang Airport lah. Okay, dah banyak job ke Subang Airport berbanding ke KLIA. Okay, dia kata silap aku, AirAsia cakap 30% daripada dia punya penerbangan akan beroperasi dekat Subang Airport. Okay, so maksudnya akan banyak job ke sana juga. Okay, kalau geng-geng Melaka ya, macam aku pun tadi dok hantar pilot dua orang penuh bag, sebab nak ni, sebab aku tak tanya dia orang, sebab dia orang pun sibuk borak, aku dengar je lah kan. Saya pun nak cari rumah dekat apa nama ni, dekat Subang lah apa, sebab dekat lah apa bagai kan, nanti nak terbang muda semang, senang. Aku pandai lah. Tu aku tak tahu Melaka punya airport akan sesibuk, tapi yang pasti Subang Airport lepas ni akan lagi sibuk lah kan, sebab dah banyak flight, AirAsia flight banyak kot. Dan dia akan jackpot sikit untuk kawan kita lah, kat Lembah Kelang terutamanya bila salah terminal lah kan. Dulu tersalah kawan K2 je. Sekarang ni mungkin dia nak pergi K2 tapi terletak Subang Airport ke, ataupun pergi K2 kalau nak pergi Subang Airport ke, dia akan jackpot dekat situ lah. So korang semua elok-elok lah. Dan satu lagi benda yang boleh dijangkakan,
BHP eh. BHP lah. BHP sebut dekat Aranobot, Subang Airport tu, lepas ni dah Panglima Airport dah lari ke situ pula lah kot. And sama ada lari ke BHP tu atau masjid Subang Airport. Kalau aku lebih suka lepak masjid tu kan. Kadang lepak masjid tu. Masuk ke job kadang kan. Tapi kena tengok jadual flight dulu. Kena rajin tengok jadual flight lah. Sebab flight kapal terbang tak banyak. Tapi lepas ni kalau Asia lah pelbagai jadah kapal terbang semua stok beroperasi kat situ, mungkin tak tengok pun tak apa kot. Man, flight banyak. Tengok lah macam mana. Besok kan. Besok lah bermulanya kan. So aku rasa besok mungkin dah akan mula orang tersalah terminal. Mungkin mana tahu. Macam dekat Melaka mungkin mungkin tersalah juga kot. Sebab aku tadi dah ada tanya. Sebab aku ada dapat job pergilah airport Melaka tu. So aku tahu airport Melaka tak banyak. Ada job masuk ke? Oh kan. Apa nama aku tahu job Melaka tak function. Dia masuk aku dia ada ni lah kalau kata tentera udara ke nak buat training kan. Pilot-pilot nak training tu biasalah. So kalau kata kau ambil orang lepas tu beg penuh belakang lepas tu dia nak pergi sebelum ni lah. Dia nak pergi airport Melaka. Ini macam lagi KLIA ni kan. Potensi tu tinggi lah. Potensi tinggi tersalah terminal tu tinggi. Tapi kalau kau dah bawa pilot, nak pilot takkan nak salah terminal lah kan. Pilot kot. Tapi manalah tahu. Tapi itulah benda-benda tu akan jadilah lepas ni. Sebab yang Singapura punya tu akan ke ni airport Melaka. Apa nama ni, mungkin lepas ni dekat airport Melaka mungkin pun akan sibuk juga. Mungkin banyak job ke KL ke dari situ. Macam sebelum ni dekat Melaka Central kan. So lepas ni dah ada geng lain pula akan lepak pula kat Melaka ni, mana tahu. Kan, game ni macam mana aku tak tahu. Tu, tapi dia tak silap aku yang Singapura punya tu tak banyak. Okay, aku ingat tak banyak pun flight dia 6 flight dah seminggu 6 flight je. Maksudnya sehari satu lah kot lebih kurang kan. Sehari satu, so mungkin lah kot. Tengok lah mana tahu tu dapat jepot-jepot kat situ kan. Siapa nak pergi KL ke apa kan. Daripada situ pergi KL. Okay kat tu boleh jadi port baru tu. Sebelum ni duk lepak Melaka Central dia. Tapi kan yang tu kalau kini sekarang ni sibuk yang sekarang ni dekat Subang Airport tu akan jadi dekat airport Melaka lah kan. Ni aku tak pasti airport lain, airport Senai ke Kelantan punya airport, mana Penang punya airport aku tak tahu eh. Ni aku cerita airport yang aku tahu je, yang keadaannya macam mana. Okay, so pandai-pandailah korang lepas ni nak main macam ni. Dapat tersalah airport, jackpot kan. Jackpot tu yang mana ngam tu ngam lah kan. Okay, so apa lagi nak bebel. Tak ada apa nak bebel tu je. Okay, so tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.